istana tempat tinggal Ratu Elizabeth II dibiarkan kosong, dilansir dari Detik Hot. Sejak Ratu Elizabeth II meninggal dunia, istana yang pernah menjadi kediamannya dibiarkan kosong. Diketahui, tak satupun dari keluarga kerajaan berniat untuk menempatinya. Sepanjang hidupnya, Ratu Elizabeth II tinggal di dua lokasi. Ia menempati Istana Buckingham selama bertahta hingga awal pandemi sebelum pindah ke Istana Windsor. Sebelumnya, Kate Middleton dan Pangeran William disebut akan menempati Kastil Windsor setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Namun menurut sumber, dikutip dari The Sun, keduanya tidak berencana pindah. Diketahui, Pangeran dan Putri Wales baru saja pindah ke Adelaide bersama anak-anaknya pada September 2022. Mereka tidak berencana kembali pindah rumah setelah memikirkan Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis. Di sisi lain, Raja Charles III seharusnya pindah ke Istana Buckingham setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Namun sumber yang sama juga menyebut, sang raja tidak punya rencana pindah hingga 2027 setelah renovasi istana selesai. Saat ini, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla tinggal di Clarence House, tak jauh dari Istana Buckingham. Walaupun begitu, ia menjadikan Istana Buckingham sebagai tempat kerjanya dan melakukan berbagai macam kegiatan di sana. Sementara itu, Kastil Balmoral di Skotlandia, tempat Ratu Elizabeth II menghembuskan nafas terakhir, kabarnya akan dibuka untuk umum. Kastil tersebut nantinya juga dibiarkan kosong tanpa ditinggali oleh anggota keluarga kerajaan. Dengan ini, tiga lokasi yang berkaitan dengan Ratu Elizabeth II akan dibiarkan kosong hingga waktu yang masih belum bisa ditentukan. Walaupun begitu, kekosongan Kastil Windsor bisa ditempati oleh Pangeran Harry dan Meghan Markle saat kembali ke Inggris. Kastil Windsor yang kosong membuka prospek Pangeran Harry dan Meghan Markle pindah ke sana kalau mereka memutuskan kembali ke Inggris. Sebelumnya, mereka disebut kecewa karena tak bisa tinggal di kastil berusia 1000 tahun itu setelah mereka menikah. Mereka tinggal di tempat yang lebih kecil, yaitu Frogmore, sebagai gantinya. Pangeran Harry pernah ngamuk ke Ratu Elizabeth II gara-gara Meghan Markle. Pangeran Harry diketahui sangat membela sang istri, Meghan Markle. Bahkan ia disebut sampai pernah marah besar dengan mendiang Ratu Elizabeth II. Biografer kerajaan, Robert Lanshey, mengungkap detail pertengkaran antara Pangeran Harry dan Ratu Elizabeth II dalam buku Battle of Brother, William and Harry, The Inside Story of Family in Tumor. Lanshey menyebut, pertengkaran tersebut bermula gara-gara Meghan Markle. Insiden tersebut terjadi menjelang pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle. Kala itu, mantan bintang suit tersebut memilih mahkota yang tidak biasa di hari pernikahannya. Tidak dikonfirmasi oleh pihak istana, tapi tidak disangkal. Kami diberitahu Ratu Elizabeth merasa harus mengatakan tidak pada mahkota yang dipilih pertama oleh Meghan Markle, ungkap Lacey dalam bukunya. Meghan memilih hiasan kepala dengan zamrud yang indah, katanya mahkota itu berasal dari Rusia. Ratu Elizabeth II disebut tidak setuju saat Meghan Markle memilih mahkota tersebut untuk dikenakan di hari pernikahannya, karena Rusia merupakan kode yang dipakai untuk barang-barang sensitif yang tak diketahui dari mana asalnya bisa tiba ke Windsor. Ada skandal yang melekat, sehingga untuk alasan ini, tiara dengan zamrud jarang digunakan. Jika pernah ditunjukkan, tiara itu hanya dipajang dan tidak cocok untuk istana kala itu, jelas Lacey. Apalagi, kalau surat kabar mulai berspekulasi soal putri mana yang mengenakan tiara itu dan bagaimana ia dibunuh. Larangan tersebut rupanya membuat Pangeran Harry marah besar kepada Ratu Elizabeth II. Ia disebut sangat murka karena Meghan Markle tidak diperbolehkan menggunakan apa yang ia inginkan. Sayangnya, ketidaktahuan Harry tentang sejarah dan tradisi keluarga artinya dia tidak paham soal kebijakan tersebut, pungkas Lacey. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya, guys.